Beginilah potret Armor Toreador saat digiring ke Mapolres Bogor. Armor sempat tinggalkan rumah seusai KDRT ciut Intan Nabila. Diberitakan sebelumnya, Armor ditangkap setelah ia melakukan KDRT terhadap ciut Intan Nabila secara brutal. Polisi menangkap Armor di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengatakan Armor Toreador sudah dibawa ke Bogor, Selasa, 13 Agustus 2024. Menurut Rio Wahyu Anggoro, Armor Toreador diamankan di wilayah Jakarta Selatan. Armor Toreador tiba di Polres Bogor sekira pukul 21.30 WIB dan langsung digiring masuk ke gedung Satreskrim Polres Bogor. Armor tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media ketika berusaha diwawancarai. Tak lama berselang Armor Toreador digiring ke gedung Satnarkoba Polres Bogor. Diketahui, saat polisi tiba di kediamannya, Armor Toreador tidak berada di lokasi. Sedangkan sang istri didampingi oleh pihak kepolisian untuk melakukan visum dan membuat laporan ke Mapolres Bogor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.